Dah record lah, record lah. Okay lah, macam mana? Oh, gini, gini. Ah, oh, merah. Merah, merah. Eh, lupa ni. Ha. Okay, macam mana? Okay, siap lah. Eh, senyap je macam. Tak nak bunyi tu. Okay, okay, okay. Okay, dengan ini. Okay lah, songkok okay lah. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Oh, the boy. Bukan nak umum apa pun. Okay, dengan ini. Irfan mengisytiharkan. Selamat Hari Raya. Maafkan saya. Bahawa hari Isnin lah. Jatuh pada hari Isnin. Jiwa Basikal Ideal Place sudah dibuka. Nice. Ah, oh, tarik tak tahu. Oi, ni salah ni, salah ni. Bukan macam raya itu hari lah. Oh, bukan, bukan, bukan. Ah, Isnin 9 Mei. Ah, 9 Mei lah kan. Ah, Jiwa Basikal telah dibuka. So, boleh datang beraya ni banyak. So, Isnin ni bukan selasa. Oh, bukan, bukan. Eh, betul ke? Macam raya je. Oh, macam raya itu hari lah. Kalut sungguh, oi. Oh, ni banyak gula-gula, jajan-jajan, apa-apa. Lemang tak ada lah. Lemang kupat semua tak ada lah kot. Ah, tu. Main sini. Apa boleh? Ah. Aduh. Okay, ni baju Melayu. Eh, baju Pascal. Asal tak pakai tu? Tanya. Oh, tanya. Itu sado sangat. Oh, sado sangat. Nama je buat sado. Oh, ya. Barang pakai. Oh, Pak Syed ni sempoi boleh isi harga ah. Okey. Okey, Pak Syed nak isytiharkan Pascal apa untuk di review ini? itu betul. Ah, ya, ya, betul. Ah, okey. Okey. Ha, dah. Okey, betul lah. Ah, okey lah. Okey, kita akan memperkenalkan satu Pascal baru. Bukan Pascal baru yang Pascal ni dah diperkenalkan dulu dah ada kat pasaran, tiba-tiba dia stop production. Entah macam mana tentang dia muncul balik. Oh, okay. Muncul balik. Jadi kita nak tunjukkan yang kemunculan baru dia tu. Oh, tu. Dan apa tu? Ha. Okey. Brand apa tu? Ya, brand Jawa. Eh, hey, hijau lah kot. Hijau padu hijau. Sikit. Hijau ah. Okey, ni warna biru. Okey, parah hijau kita mau hijau. Ni warna biru. Ah, ini warna hijau. So tempat review macam biasa kat belakang. tidak melawan cahaya lah. Ha. Eh, sini cahaya tak padu sangat. Padu. Okey, Pak Syed tak mau cerita sangat tentang review yang ini kan. Okey, nak cerita tentang Jawa era ni. Okey, zaman 2000 tak salah lah, dalam 2015 macam tu. Folding bike dekat pasaran tak banyak tau. Okey, Jawa ni antara pelopor lah, antara pelopor yang mengeluarkan basikal-basikal folding bike. Okey, antara satunya yang paling tinggi pada waktu itu adalah Jawa Era. Oh, sebab Jawa Era ni ringan. Oh, ringan. Okey, lepas tu dia pakai Sora. Oh. Okey, dia pakai Sora and then dia pakai Chromoly. Oh, ni frame dia Chromoly. Ah, fork dia carbon. Eh, yang dulu fork carbon juga? Sama. Dia memang Chromoly carbon dan dia pakai C-brake. Oh, C-brake. Ini zaman yang sebelum ni lah. Oh, zaman 2 tahun lepas kot. Jadi orang tahu lah, bila Jawa Era ni dia antara level-level yang high end lah untuk folding bike. Oh. Okey, tiba-tiba entah macam mana masa PKP apa semua tu. Kejap macam. Kipas. Panas. Dia tutup terus. Buka nombor satu lah. Haa. Okey dah. Cuk. Aircon ke aircon? Oi, aircon mana? Mana aircon? Mana aircon? Oh. Okey, okey. Okey. Okey, jadi masa PKP tu hari, Jawa Era ni telah diberhentikan pengeluaran dia. Oh. Tak tahulah kenapa, tapi di waktu apa ni yang tak ada Jawa Era ni, ramai pula cari. Oh, pula. Cari dekat pasir, cari dekat kedai tu, kedai ni, kedai ni, dekat supplier bagi apa semua. Mana hilangin Jawa Era. Sedangkan basikal tu basikal yang terbaik lah sebenarnya. Pasal dia ringan. Memang ringan waktu. Dia dalam 10kg lebih lah. Timbang terus. Okey. Jangan tak payah timbang hujung yang video. Yang ni lah. Okey. Jadi perbezaan yang baru dengan yang lama. Okey, frame dah tahu yang sama. Fork yang sama. Okey. Yang dulu pakai C-brake. Sekarang? Okay, sekarang dah pakai disc. Oh, sekarang dah pakai disc. Yang ini antara punca lah. Antara punca basikal ni akan berat sikit. Oh. Sebab dia ada disc. Dia punya pun berat daripada C-brake. Dan keteguhan fork ni, pasal kekuatan kena ada kat sini. Jadi dia kena tebal. Oh, dia kena tebal. Kalau fork ni nipis, dulu pakai macam ni. Okey, fork dia ringan. Jadi fork yang baru ni berat. Ini penaman berat dan ini penaman berat. Jadi itu antara punca lah. Okey. Yang baru ni. Okey, yang baru ni dia dah pakai Diore 10 speed. Berbeza dengan yang lama pakai 9 speed Sora. Okey, ini dah 10 speed. Ini dah pakai Diore. Ini tetap sama single dan hollow. Tapi saya ingat pasal lah yang lama tu kering dia lebih berkualiti. Oh, pula. Lebih nampak. Oh, dia nampak. Nampaklah itu lebih ringan yang lebih ringanlah daripada dia sekarang. And then pedal dia pun tak bagi ataupun dia bagi yang kualiti lebih sikit. Yang ni dia bagi kualiti plastik.
Oh. Ini boleh lah korang pakai dalam 3 minggu macam tu. Ataupun oh, korang perlu ikut upgrade tu lah. Oh, ya. Yeah. Dia banyak kan? Oh, cik, jek kuat. Kedua SP banyak. Ya, ya, ya. Bagi tengok fully sikit. Okay. Dia punya ini 11.30. Hai, tak kira lagi. Tentu lah, nampak daripada sini lah. 36. Okey, macam mountain bike lama lah. Hmm. 10 speed dia pakai 11.36. Oh, boleh. Pakai cakra ni, pakai rotor. Oh, cakra. Saiz 451. Saiz tayar 118. Bunyi jangkrik. Tak boleh dengar sebab mikrofon dia dekat dada Bashir. Tak kuat lah. Oh, kat dada Bashir. Tak kuat lah, tak padu lah. Oh, tak padu lah. Ada. Ada lah. Oh. Korang kalau macam ni, kita tak padu lah. Dia jentik-jentik lah. Ini dah pakai yang jenis lightweight punya. Oh ni, C-Post. Okay, ini shifter dia. Pakai dia boleh 10 speed ya. Shimano. Hmm. Okay, ini jenis boleh laras. Oh, boleh laras eh? Laras. Ini pun sama, jenis boleh laras. Mana-mana? Oh. Ni, sekejap eh. Okay, cun. Okay. Okay, dia punya quality untuk ni, tekan masih macam yang lama lah. Lepas saya masih ingat lagi. Oh, okay, sama. Tadi kau tahu kromoli eh. Okey. Okey, kromoli. Lagi apa lagi kau nak tahu? Jet wire. Jet wire confirm, jet wire. Wire, brake semua dah ada. Okey, cuma satu lah. Dia tak ada dia punya untuk front block. Front block tu lah. Brake back untuk kat depan kan. Sedangkan Jawa Zelo dah ada. Hmm. Eh, tak ada lah itu je kot Jawa Zelo. Yang lain masih tak ada. Lagi lah, belum ada lagi untuk letak botol air pasal dia pendek. Ya ke? Tak botol air memang tak lepas ni. Oh iya ke? Memang trademark Jawa. Okey, tadi kau nak tahu demi berat apa semua spek yang mini-mini apa semua tu dulu. Ha. Okey, dengan ini Pak Syed nak mensyiarkan. Ha. Okey, harga untuk Jawa Era ini telah dipersetujui oleh pengeluar-pengeluar dan pengilang-pengilang dan kedai-kedai di seluruh Malaysia dengan harga yang telah ditetapkan pada RM2,390. Pada tahun mana? Pada tahun ni lah, 2022. Ah. Tahun depan dia naik. Kalau tahun yang datang, dia tak ada. Oh pula? Jadi kalau kau nak tekan, kau tekan lah pelan-pelan. Kalau kau nak up, dipersilakan. Oh yo, up boleh pula? Tekan? Dipersilakan lah. Oh, jadi kau nak bayar RM2,600, memang on lah. Oh, pandai macam ni. Nak ni, tak tolak kan? Oh pula? Okay, jadi kau nak tahu lah pasal tak boleh nak beritahu detail-detail sangat lah. Yang ini kan, Indo boleh baca-baca spek apa semua tu. Oh. Sebab kamera pun dia panas-panas ke buah hal lah. Panas-panas ke buah. Dia ada yang untuk letak carrier apa semua. Oh ni. Lepas tu untuk seat brake masih ada. Kalau siapa nak kekalkan seat brake, cuma tukar reset untuk yang sesuai lah. Oh, okay. Okay, tongkat memang tak ada. Oh memang, oi jatuh oi. Jatuh. Memang tak ada. Okay, kalau dia lipat dia akan jadi macam ni. Oh, rare lah. Okay, warna ada warna hijau. Warna hijau. Ada warna biru. Ada warna biru. Ada warna silver dalam kotak sana. Oh, dalam kotak sana. Oh, kotak sana bersepah. Dalam kotak sana. Oh, kotak sana bersepah bang. Okay, jadi korang pilih yang korang nak yang mana. Okay. Yang penting korang bayar, mesti korang dapat. Oh, mesti korang dapat lah. Paling senang datang ke sini di Jiwa Basikal. Okay, sebab... pasal ada kuih raya. Oh, kuih raya. Itu bukan kuih macam. Itu banyak tu. Nanti pasal bawa kuih raya. Tapi sila PM dulu lah, suruh datang. Okey, untuk kita selfie dua. Okey, selamat Hari Raya. Okay, maaf saya batin lah. Satu, dua, tiga. Kami mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Kosong. Oh, apa saya kosong pula? Kosong. Bukan ni banyak harga. Ini kan satu apa tadi? Ini kosong tak boleh. Oh, ini kosong tak boleh? Dia kemaafan kosong. Oh, okey. Maaf, apa kau orang buat salah. Tekan pasir, tekan ifan macam-macam kan. Tak tekan subscribe tu yang salah. Tak tekan subscribe salah. Tu, ambil tu. Tekan kita orang dah maafkan apa semua. Oh, ya. Okey, jangan lupa dah subscribe. Sampai sekarang kita tak pandai lagi nak buat apa. Nak buat apa, tak pandai. Kita tak pandai lagi. Jadi korang pandai-pandaikan diri anda. Subscribe. Okey. Tu loceng sebelah. Tekan notification. Oh, ada loceng. Ada. Ipan dah letak siap lah. Dia tak, dia kena dengar kat mic sikit. Kuat-kuat sikit. Okay, subscribe satu. Lepas tu korang tekan notification. Korang tahu video-video yang akan datang. Okey. Mana adalah? Like. Share. Komen. Dan beli basikal ni. Oh, beli basikal pula? Komen. Oh, bahaya. Dia suruh beli basikal. Basikal ke banyak pun. Oh, basikal banyak pun. Kita tak ada. Kawan-kawan kita ada. Oh, kawan-kawan kita ada. Kawan-kawan kita ada. Ramai lah. Ramai lah. Dalam Malaysia. Okay. Tutup video. Dengan masa kita nak tutup video ni dengan Assalamualaikum. Alah. Ambil lah. Oh, ada lagi ni. Ada lagi.